أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تعالى يا ايها الذ... يا ايها الناس يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واليعوذ بالله خد الكرام عذني الله وإياكم جميعا الحمد لله بنعمة الإسلام والسنة على فهم سلف الأمة كتاب سيدبريك أنك سمحت الله سبحانه وتعالى menjalankan kewajiban kita sebagai kaum muslimin tentunya di bulan yang penuh dengan berkah ini di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini Allah masih berikan kenikmatan kepada kita dengan banyaknya kenikmatan kesehatan kelapangan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun dan itu menjadi busra dan juga kabar atas kewajiban kita sebagai hamba yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana ibadah-ibadah yang lain juga kita maksimalkan di bulan yang penuh berkah ini kita memperbanyak ibadah salih Kita memperbanyak berbuat kebaikan dan mudah-mudahan Allah lipat gandakan dan menjadikan nilai yang sempurna di sisinya nanti atas ibadah yang kita lakukan di bulan yang penuh dengan berkah ini. Khotil kiram wa iyakum jami'an. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di kitab Qasasul Anbiya. yang menceritakan tentang kisah para nabi dan juga para rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus di permukaan bumi ini yang diutus untuk mendakwahkan syariat Allah untuk menjalankan amanah dakwah menunjukkan kebenaran dan e, memberantas kebatilan yang mana hal itu Allah Subhanahu wa taala berikan tanggungjawab baik kepada rasul dan juga kepada nabi untuk me, nyampaikan kepada umat masing-masing. Khatil -masing. kiram adhani Allah wa iyakum jami'an. Dan ini tentu menjadi kewajiban bagi kita. Dan tak bosan-bosan kita menyampaikan atas kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Untuk mengetahui bagaimana kisah perjalanan para rasul dan juga para nabi Allah. Karena hakikat kesempurnaan iman Yaitu salah satunya adalah cinta kepada Rasul Percaya kepada Rasul dan Nabi Allah Dan bagaimana bentuk pembuktian cinta kita kepada Rasul kepada Nabi Yaitu dengan mempelajari kisah-kisah mereka Mendengarkan bagaimana perjuangan dakwah mereka, sesungguhnya tidaklah seseorang mencintai orang lain melainkan ia mengetahui tentang bagaimana dirinya, apa yang telah ia jalani, dan segala hal yang ada pada diri orang yang kita cintai maka oleh sebab itu ayo ikhwah ketika kita mengaku cinta kepada Rasul Allah, ketika kita mengaku beriman kepada nabi-nabi Allah, maka salah satu langkah bentuk perwujudan cinta kita adalah dengan membahas kisah-kisah mereka. Khatil uh, kiram wa iyyakum jami'an. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang salah seorang nabi lanjutan dari kisah Nabi yang mulia Nabi Armiyah bersama dengan Raja Bukhtanasar. Dan kita menjelaskan ayatul ikhwah bagaimana uh, bobroknya ataupun kezaliman dan kejelekan keburukan Bani Israel Allah balas. Atas makar-makar yang dibuat oleh Bani Israel... ...Allah balas dengan mendatangkan Raja Bakhtinasar... ...yang saat itu memberikan pelajaran... ...sekaligus ganjaran atas izin Allah... ...untuk menghinakan Bani Israel. Dan di situ juga uh, terdapat Nabi yang mulia Nabi Armia. Selanjutnya ayat ikhwah kita lanjutkan di pembahasan... Uh, dalam kitab yang sama Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Al Imam Ibnu Kathir menceritakan seorang nabi yang juga nabi yang berasal dari Bani Israel. Siapakah dia? Yaitu Nabi Daniel. Eh, mungkin pernah kita mendengar ee, nabi yang bernama Nabi Daniel. Di sini ayul ikhwan Allah wa iyyakum jami'an terdapat perbedaan di kalangan para ulama tentang posisi Uh, nabi Daniel ini ada yang mengatakan, para ulama mengatakan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya Nabi Daniel adalah seorang nabi yang Allah utus di tengah-tengah Bani Israel uh, untuk mendakwahkan Islam, untuk mendakwahkan syariat Allah, untuk menunjukkan kebenaran, sekaligus uh, mengajak orang-orang Bani Israel untuk beriman kepada Allah. Namun, sebagian lain meriwayatkan mengatakan bahwasanya para ulama Nabi Daniel bukanlah seorang nabi melainkan dia adalah seorang orang yang saleh yang pada saat itu dia adalah seorang rahib yang sangat menjaga ketaatannya kepada Allah yang sangat menjaga ketakwaannya kepada Allah maka dia dikenal sebagai seorang yang salih orang yang salih pada saat itu bukan seorang nabi namun tak terlepas dari itu ayuh ikhwah sesuai dengan pendapat yang lebih masyhur dan juga lebih uh, kuat di kalangan para ulama menyebutkan bahwasanya Daniel adalah seorang nabi dan disebut dia adalah seorang nabi maka dipanggil dia adalah nabi Daniel. Khatil kiram azanillah wa iyyakum jami'an. Kita mulai kisah dahulu di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang tawanan yang ditawan oleh Bakhtinasar di mana raja Bakhtinasar menawan lebih kurang sampai 900 atau lebih e, tawanan dari galangan Bani Israel. Di mana pada saat itu diriwayatkan Ayu Ikhwah, Raja Bakhti mau dia membantai seluruh Bani Israel da, kalangan tua. Dalam artian orang-orang prajurit dan juga orang-orang muda di kalangan Bani Israel dibantai habis oleh Bakhti Nasar. Dan Bakhti Nasar tidak membantai kalangan anak-anak. Kalang kalangan remaja ataupun yang masih berusia muda dia tidak membantainya. Namun me Baktinasar menawannya. Maka disebutkan dalam riwayat bahwasanya tawanan yang ditawan oleh Baktinasar itu terdiri dari golongan wanita dan juga anak-anak. <tuh> Maka di kalangan anak-anak ini, maka Bakhtinasar menawan... ...yaitu uh, keturunan-keturunan dari Nabi Sulaiman... ...keturunan da dari Nabi Daud, juga anak-anak uh, dari Rohib... ...dan juga pemuka-pemuka Taurat pada saat itu. Dialah sosok yang ditawan oleh, uh, kebanyakan yang ditawan oleh Bakhtinasar. Maka, di antara salah satu... Tawan dari saking banyaknya tawanan yang ditawan oleh Baktinasar terdapat satu pemuda ataupun satu orang anak yang mana anak ini kelak tumbuh menjadi Nabi Allah dialah bernama Daniel. Makanya pada saat itu tujuan waktu nasr yaitu untuk menawan hal anak-anak e, itu untuk membuktikan tentang adanya nabi dari keturunan Bani Israel yang disebut bernama Daniel. Disebutkan ayat ikhwa e, dalam kitab bahwasanya dari Abdullah bin Abu Huzil meriwayatkan bahwasanya pada saat itu waktu Nasr ingin menguji apakah Daniel ini memang seorang nabi. Apakah Daniel ini memang seorang utusan Allah? Tentu setiap utusan Allah, seseorang yang dimuliakan oleh Allah, seorang nabi Allah pasti akan dijaga oleh Allah, layak sebagaimana kisah-kisah e, nabi sebelumnya seperti nabi Armiyah yang dijaga oleh Allah subhanahu wa taala dari kezaliman bani Israel. Lantas, bukti nasar ingin menguji apakah Daniel ini yang dikatakan dia adalah seorang nabi. Dia memiliki keutamaan di mana ia mendapatkan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, bukti nasar ini ingin menguji, ingin mengetes, ingin mengetahui benarkah hal itu. Maka, bukti nasar e, menguji dengan cara dia mengambil dua ekor singa, disebutkan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin al Zail Mengatakan Bukti Nasar membawa atau mengambil dua ekor singa, lantas kedua ekor singa ini dibiarkan kelaparan. <tuh> dua ekor singa yang dibawa oleh Raja Bukti Nasar dibiarkan kelaparan. Sehingga pada saat mereka kelaparan, lantas Bukti Nasar memerintahkan pengawalnya atau prajuritnya untuk memasukkan ke dalam sebuah ruangan atau ke dalam sebuah kandang. Dan pada saat itu Allah wa iyyakum jamian sesudah dimasukkan dua ekor singa ini maka Baktinasar memerintahkan prajuritnya untuk memasukkan Daniel ke dalam ruangan yang terdapat dua ekor singa yang sedang kelaparan tentu dalam akal pikiran kita ayo ikhwan Allah wa iyyakum jami'an ketika seseorang dimasukkan ke dalam kandang seekor singa atau dua ekor singa yang dalam pada saat itu singa itu dalam kelaparan tentu akan dimangsa tentu akan diterkam tentu akan dimakan oleh singa tersebut terlebih lagi singa ini sedang kelaparan maka apakah yang terjadi ayo ikhwan Allah wa iyyakum jami'an maka setelah dimasukkan Uh, dia, dia, Prajurit ini memasukkan Nabi Daniel ke dalam ruangan tersebut yang terdapat singa, maka atas izin Allah untuk membuktikan kehendak dan kekuasaannya, Nabi Daniel tidak dimakan oleh singa-singa tersebut disebutkan dalam riwayat bahwasanya ketika Nabi Daniel dimasukkan ke dalam ruangan lalu dibiarkan beberapa saat maka pada saat itu seluruh prajurit serta Bakhti Nasar menyaksikan bahwasanya tidaklah singa itu memangsa Nabi Daniel melainkan singa tersebut menjadi jinak sekaligus menjilati tubuh Nabi Daniel tanpa menyakiti atau menerkamnya, <tuh> masya Allah. Demikian bagaimana bukti bahwasanya Allah menjaga kemuliaan nabi-nabinya. Allah menjaga type uh, fisik nabi-nabinya. Tidak dibiarkan disakiti, tidak uh, dibiarkan dihinakan. Maka pada saat itu bukti Nasar pun mengakui bahwasanya Nabi Daniel adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. kiram, Allah <tuh> wa jami'an. Kemudian disebutkan bahwasanya Nabi Armia yang semalam kita bahas e, kisahnya Nabi Armiyah juga dengan Nabi Daniel hidup sezaman. Dalam artinya mereka hidup e, dalam dalam satu zaman atau dalam satu e, kurun. Mereka hidup e, diutus oleh Allah pada bani yang berbeda atau kepada negeri yang berbeda. Disebutkan bahwasanya pada saat itu e, Nabi Armiyah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di Baitul Maqdis, yaitu di Palestina. Kalau sekarang kita mengatakan bahwasanya daratan itu adalah Palestina, sedangkan Nabi Daniel, Allah utus di Babylonia, di negeri Babylonia, tempat datangnya Bahtena dan sekarang kita menyebutnya adalah Irak, negara atau negeri Irak. Maka Allah wa jami'an ini mungkin terjadi karena pada saat itu tidak seluruh negeri beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabi-nabinya di tempat-tempat yang banyak kekufuran, banyak kezaliman. Sebagaimana Nabi Daniel diutus di Babilonia sedangkan Nabi Armia diutus di Baitul Maqdis. Dan mereka berdakwah dalam kurun atau zaman yang sama. Allah wa jami'an. Kemudian pada suatu saat terdengarlah oleh Nabi Armiyah bahwasanya terdapat utusan Allah Subhanahu wa taala bernama Daniel yang sedang ditahan oleh Nasr <coughs> yang sedang ditahan oleh raja Bukhtanasar. Hingga pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan eh, mewahyukan kepada Nabi Armiyah untuk dibuatkan makanan agar diserahkan kepada Nabi Daniel yang sedang ditahan oleh Raja bukti Nasr maka e, di sini Ayul ikhwa Allah memberitakan kepada armia untuk menyiapkan hidangan untuk menyiapkan makanan perbekalan kepada Nabi Armia yang sedang ditahan di e, ditahan di Babilonia oleh Raja bukti Nasr Lantas pada saat itu Nabi Armia pun bertanya kepada Allah wahai robku, Sesungguhnya aku dan Daniel berada dengan jarak yang sangat jauh. Aku di Baitul Maqdis sedangkan Daniel berada di Babilonia. Bagaimana aku bisa menyampaikan ataupun mengantarkan makanan yang aku buat? Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada nabi Armiyah. bahwasanya sesungguhnya aku akan memerintahkan ataupun mengutus utusanku untuk me Ngantarmu bertemu dengan Nabi Daniel. Maka Ikhwatil Kiram, Aladzim Allah wa iyyakum jamian. Disebutkan oleh para ulama, uh, utusan itu adalah Jibril atau utusan itu adalah malaikat Allah subhanahu wa taala yang menyamar kemudian menemui Nabi Armiyah untuk mengantarnya bertemu dengan Nabi Daniel alaihi salam. Kemudian ayo ikhwan azinallahu wa iyyakum jami'an. Sangke setelah melakukan perjalanan dari Baitul Maqdis menuju Babilonia bertemu dengan Nabi Daniel, maka pada saat itu Nabi Armia dan juga Nabi Daniel, Daniel alaihi wasallam bertemu. Lantas ketika bertemu, otomatis mereka tidak saling mengenal. Ikhwatil kiram azinallahu wa Karena keduanya ini berada di negeri yang sangat berjauhan. Di antara dua tempat yang berjauhan, tempat yang berbeda, tentu tidak saling mengenal. Lantas pada saat itu ketika Nabi Armia bertemu dengan Nabi Daniel, Nabi Daniel tidak mengenali Nabi Armia. Sedangkan Nabi Armia sudah mengetahui bahwa itu adalah Nabi Daniel karena mengatakan bahwasanya Nabi Daniel sedang ditahan oleh Raja Bukhtanasar. Dan ingat ayat itu pada saatnya pada sebelumnya kita membahas mengapa Nabi Armia sangat mudah bertemu dengan Nabi Daniel sedangkan posisi saat itu Nabi Daniel adalah tawanan Raja Bukhtanasar. Sebab bahwasanya Raja Bukhtanasar telah berjanji untuk memberikan jaminan kepada nabi Armia sekaligus memberikan kemudahan dakwahnya. Maka oleh sebab itu nabi Armia mengalami kemudahan dalam bertemu dengan nabi Daniel. Sedangkan nabi Daniel sendiri mengapa mendapatkan uh, tahanan oleh raja Bukhti Nasar disebabkan bahwasanya nabi uh, Daniel keturunan dari Israel. Dan kita mengetahui bahwasanya Raja Bukhtanasar sangat membenci Bani Israel. Itu sedikit tambahan, maka ketika kedua nabi ini bertemu, kedua nabi yang mulia ini bertemu, lantas Nabi Daniel bertanya kepada Nabi Ernão, "Wahai Fulan, siapakah engkau?" Demikian perkataan mereka. Demikian kurang lebih percakapan mereka, karena mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Siapakah engkau lantas Armia pun memperkenalkan diri sesungguhnya aku adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemuimu dan memberikan hidangan ini kepadamu. Sesungguhnya Allah telah mengabarkan kepadamu kepadaku tentang dirimu bahwasanya engkau adalah utusan serupa sebagaimana. Lantas pada mendengar <coughs> perkenalan oleh Nabi Armia lantas Nabi Daniel pun memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sangat banyak. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan aku dengan orang mulia sepertimu. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah melupakan hambanya walaupun hambanya dalam kesulitan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku tentang kehendaknya yang sangat agung mempertemukan dua orang yang sangat berjauh. Demikian pujian-pujian yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Lantas Nabi Armia juga ikut memuji Allah Subhanahu Wa Taala. tentang bagaimana bisa orang yang berjauhan bisa bertemu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu ayul ikhwan adani Allah wa iyakum jami'an <tuh> disebutkan e, bagaimana kisah dari Nabi Daniel ini berdakwah di tengah kesulitan di mana ia mendapatkan tahanan dari Raja Bukhtanasar. tidak dijelaskan secara rinci ayul ikhwan adani Allah bagaimana e, kisah dari perjuangan dari dakwah Nabi Daniel ini. Namun disebutkan ayat dari Abu Aliyah menceritakan saat pasukan kaum muslimin menaklukkan negeri Tartar pada saat itu. Yang dipimpin oleh gubernurnya Abu Musa al-Ash'ari di masa kekhalifahan Umar ibn Khattab. Disebutkan ayat ikhwa adhani Allah wa iyyakum jami'an. Saat Abu Musa al-Ash'ari memimpin pasukan kaum muslimin menyerang negeri Tartar. Dan pada saat itu negeri Tartar pun takhluk oleh pasukan kaum muslimin. Mereka memasuki sebuah baitul yang bernama baitul mal harmazan. Sebuah tempat pengumpulan harta. Kita mengatahi baitul mal adalah sebuah tempat pengumpulan harta yang bernama baitul mal harmazan. Maka ketika kaum muslimin memasuki Baitul Mal itu dia menemukan sebuah ruangan. Ia menemukan pasukan kaum muslimin menemukan sebuah ruangan lantas membuka ruangan itu dan mereka menemukan keajaiban. Mereka menemukan keajaiban di dalam ruangan itu. Disebutkan ayul ikhwah ketika pasukan kaum muslimin memasuki ruangan itu, maka mereka menemukan sebuah tempat tidur. Menemukan sebuah tempat tidur, yang mana di atas tempat tidur itu terdapat mayat yang utuh. <coughs> terdapat mayat yang utuh, mayat yang sudah lama mati namun ia utuh, lalu menemukan juga sebuah mushaf yang berada di samping kepala e, mayat tersebut. Maka berita ini pun disampaikan kepada Umar, dan diketahuilah bahwasanya mayat tersebut adalah mayatnya Nabi Daniel alaihi salam. jami'an. Lalu mushaf itu pun bagaimana bisa diketahui itu adalah Nabi Daniel? Bagaimana dikatakan bahwasanya uh, mushaf itu adalah Nabi Daniel? Maka ya ikhwah pada saat ditemukan mayat itu terdapat mushaf lalu mushaf itu diambil. Mushaf itu diambil lalu diantar kepada Abu Musa lantas Abu Musa membawanya kepada Umar, mengirimkan mushaf itu kepada Umar. Lantas Umar pun memanggil Ka'ab untuk menerjemahkan isi dari mushaf itu. Maka setelah diterjemahkan oleh Ka'ab dan juga melalui kepandaian lisannya, juga pengetahuan yang luas tentang bahasa-bahasa Ibrani, mengetahui bahwasanya mushaf itu adalah kisah. Juga perkataan-perkataan baik dari seorang nabi. Lantas ketika saat itu oleh bahwasanya pemilik musab itu adalah Nabi Daniel alaihi salam. <Sess> kita lanjutkan ayat ikhwa wa iyyakum jami'an. Kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya setelah diketahui bahwasanya mayat yang berada di atas tempat tidur itu adalah Nabi Daniel, maka Abu Musa Al-Asy'ari pun sekaligus mencium jasad tersebut lalu memuliakan jasad tersebut. Maka kita ayyul Allah wa iyyakum jami'an bagaimana bisa diketahui itu adalah jasadnya Nabi Daniel maka ketika uh, ditemukan mayat itu maka Umar ibnu Khattab memerintahkan Abu Musa untuk mengambil mushaf lalu mengirimkan kepadanya lalu setelah sampainya mushaf yang berada di samping mayat tadi sampai kepada Khalifah Umar maka Khalifah Umar pun memerintahkan agar mushaf itu diterjemahkan untuk mengetahui apa isinya. Karena bahasa yang terdapat di mushaf itu adalah bahasa Ibrani, bahasa Bani Israel. Lantas pada saat itu Umar pun memerintahkan Ka'ab yang pada saat itu adalah seorang yang uh, ahli dari ilmu bahasa menerjemahkan uh, isi mushaf itu, maka ketika diterjemahkan lantas Ka'ab pun mengatakan sesungguhnya yang ada di dalam mushaf adalah kisah-kisah dari nabi yang bernama nabi daniel alaihi salam maka ayu wa iyyakum jami'an setelah diketahui bahwasanya isi dari musaf itu adalah miliknya nabi daniel maka tersebarlah maka tersebarlah berita bahwasanya jasad yang ditemukan tadi adalah nabi daniel alaihi salam khatil kiram jami'an lantas pada saat itu umar pun berkata Sesungguhnya jasad seorang Nabi tidak mungkin dimakan oleh tanah dan juga tidak mungkin dimakan oleh binatang buas. Demikian bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabi-nabinya. Demikian bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat utusannya. Tentu mereka akan dijaga baik mereka masih hidup ataupun mereka yang telah meninggal. kiram, Allah wa iyakum jami'an. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya pada saat itu Ka'ab mencoba untuk mencari tahu uh, umur dari mushaf ini. Ketika Khalifah Umar bertanya tentang umur mushaf ini, maka uh, disebutkan Ka'ab mengatakan kepada Khalifah Umar, sesungguhnya kematian dari Nabi Daniel ini uh, sudah 300 tahun. kematian dari Nabi, Nabi Daniel ini sudah 300 tahun. Namun mayatnya masih utuh. InsyaAllah. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabi-Nya. Lantas Umar pun berkata, sesungguhnya jasad seorang Nabi tidak mungkin dimakan oleh e, tanah dan juga tidak mungkin dimakan oleh binatang buas. Kemudian, Alikhu'adhani Allah iyyakum jami'an. Namun, terdapat Perselisihan di sini, perselisihan di kalang, kalangan para ulama tentang riwayat yang mengatakan bahwasanya benarkah Nabi Daniel itu seorang nabi, ataukah e, Nabi Daniel itu adalah seorang bukan seorang nabi, melainkan orang yang salih di zaman itu? Sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, ayat ikhwah di sini dinukilkan kembali ataupun diperkuatkan kembali bahwasanya pendapat yang benar adalah Nabi Daniel adalah seorang nabi. Sekaligus orang yang solih pada saat itu Karena tidak ada uh, seseorang pada saat itu yang solih Melainkan Nabi Daniel Dia seorang Nabi sekaligus juga orang yang solih pada saat itu Kemudian juga terdapat perselisihan tentang uh, kematiannya Ada ulama mengatakan kematian Nabi Daniel Sampai masa kekalifahan Umar ditemukannya jasad tersebut Berserta dengan musafnya itu jaraknya sekitar 300 tahun namun riwayat lain mengatakan itu adalah 400 tahun. Di riwayat lain juga mengatakan ada 600 tahun. Dan riwayat bahkan mengatakan ada riwayat mengatakan itu sampai 800 tahun. Demikianlah perselisihan. Namun Allah alam mana yang sahih. Yang terpenting adalah itu ditemukan jasadnya itu merupakan jasad dari Nabi yang mulia Nabi Daniel alaihissalam salam. Kemudian ikhwah al-ikhwah wa iyyakum jamian. Kemudian di sini Abu Aliyah mencoba untuk mendeskripsikan atau menyampaikan ciri-ciri dari Nabi Daniel ini. Bagaimana ciri-ciri dari Nabi Daniel ini? Maka disebutkan oleh riwayat ini ciri-ciri dari Nabi Daniel. Dia itu lelaki yang tinggi, sekaligus berbadan tegap, berhidung panjang. Dan disebutkan sampai hidungnya itu satu jengkal, satu jengkal jarak hidungnya itu. alam kita tidak bisa membayangkan, namun demikian yang disebutkan oleh Abu Aliyah tentang ciri-ciri dari Nabi Daniel, dia adalah uh, Nabi yang berbadan tegap, yang tinggi sekaligus hidungnya itu panjangnya satu jengkal. Kemudian ayat ikhwah uh, dilanjutkan kembali, Rewet mengatakan bahwasanya Rasulullah menyebutkan mengabarkan kepada sahabat tentang bagaimana kisah dari Nabi Daniel ini. Kisah yang dinukil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan tentang Nabi Daniel ada seorang lelaki salih bernama Daniel, yaitu Nabi Daniel berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ia diwafatkan dalam keadaan baik yang nantinya ia memohon kepada Allah agar jasadnya dimakamkan atau dikuburkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mukjizatnya ya dan keajaibannya doa dari Nabi Daniel dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala <tuh> hingga saat uh, pembebasan kota Tartar yang dipimpin oleh Abu Musa al Ashari atas perintah Khalifah Umar bin Khattab yang pada saat itu kaum muslimin berusaha menaklukkan negeri Tartar dan atas izin Allah negeri itu ditaklukkan hingga pada saat itu ditemukan jasadnya Nabi Daniel yang kemudian dimakamkan oleh kaum muslimin pada saat itu. Lantas bagaimana proses pemakaman dari Nabi Daniel ini? Maka disebutkan dalam riwayat Ayat Ikhwah ketika pembebasan kota Mekah itu, eh pembebasan kota Tartar itu Uh, setelah melakui, melakukan perperangan maka <coughs> mereka memasuki sebuah rumah sebagaimana yang kita sebutkan rumah itu adalah Baitul uh, Baitul Mazah. sebuah ruangan mereka memasuki ruangan itu dan menemukan banyak peti-peti Menemukan banyak peti-peti, riwayat lain menyebutkan ranjang-ranjang atau tempat tidur, sedangkan riwayat ini disebutkan terdapat banyak peti-peti yang mana peti itu tersusun rapi. Maka, para sahabat seluruhnya, kaum Muslimin, membuka peti-peti itu lalu menemukan banyak barang-barang di dalamnya. Dan di antara salah satu peti itu terdapat sebuah jasad, yang mana jasad itu utuh, yang terdapat mushaf di samping kepala jasad tersebut. <coughs> Maka inilah yang kita sampaikan tadi bahwasanya Musaf itu adalah yang kemudian nanti dibawa oleh Abu Musa kepada Umar bin Khattab lalu diterjemahkan dan mengetahui bahwasanya jasad itu adalah jasadnya Nabi Daniel. Maka ayyuhal ladzina Allah wa iyyakum jami'an dalam peti yang ditemukan oleh kaum muslimin ditemukan banyak barang dan dikatakan bahwasanya barang-barang itu adalah miliknya Nabi Daniel di antaranya adalah mushaf yang sebelumnya tadi kita kabarkan di bawah ke uh, Mekah ber, uh, dibawa menuju ke uh, Khalifah Umar bin Khattab kemudian juga terdapat lemak dalam bejana kemudian ditemukan juga logam mulia dan juga sebuah cincin maka jami'an setelah uh, ditemukannya jasad beserta dengan barang-barang tersebut dan mengetahui bahwasanya itu adalah jasadnya dari Nabi Daniel. Maka Abu Musa mencium jasad tersebut. Dan mengirim surat kepada Umar tentang penemuan jasad dari Nabi Daniel. Maka setelah mengetahui bahwa Nabi Umar bin Khattab mengetahui itulah jasadnya Nabi Daniel. Maka ia memerintahkan kepada Abu Musa al-Ash'ari untuk memakamkannya. Baik. Kemudian di dalam surat balasan itu Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan kepada Abu Musa untuk mengirimkan mushaf yang ditemukan kepada dirinya. Kemudian lemak dalam bejana itu diperintahkan oleh uh, Khalifah Umar kepada Abu Musa untuk dibagikan, dibagi dua. <coughs> Setengah ditinggalkan kepada kaum muslimin yang berada di Tartar dan sebagian lain dikirim kepada kaum muslimin yang ada di uh, ibu kota, yaitu di ibu kota kekhalifahan pada saat itu. Kemudian logam mulia maka itu dibagikan kepada tentara kaum Muslimin, sedangkan cincin yang ditemukan itu diberikan khusus kepada Abu Musa Al-Ashari sebagai pemimpin uh, pasukan pada saat itu. <coughs> maka uh, terkait jasad yang ditemukan, yaitu jasadnya Nabi Daniel, maka Umar perintahkan kepada Abu Musa untuk memandikannya. Maka disebutkan riwayat maka Abu Musa al Ashari pun memandikan jasad dari Nabi Daniel ini dengan air yang dicampur dengan daun bidara lalu Abu Musa pun mengkafaninya mensolatinya lalu menguburkannya maka di sini dalam surat balasan itu juga Umar ibn Khattab selaku khalifah menyampaikan kepada Abu Musa untuk menyembunyikan makam dari Nabi Daniel ini untuk menjaga kerahasiaan dari kuburan Nabi Daniel ini, jangan sampai ada yang mengetahui tentang makam Nabi Daniel ini untuk menjaga nanti tidak munculnya taklid ataupun sikap buluh dari Bani Israel mengetahui itulah makam Nabi Daniel dari makam keturunannya Bani Israel maka itu disiasati oleh Khalifah Umar bin Khattab. Untuk meratakan kuburan uh, Nabi Daniel sekaligus menyembunyikannya Jangan sampai ada yang mengetahui Maka Abu Musa al-Ash'ari pun menjalankan perintah dari Khalifah Umar ibn Khattab Untuk menyembunyikan makam dari uh, Nabi Daniel salam. Maka pada saat itu Disebutkan juga <kosong> uh, Sampai pada saat itu Abu Musa Memerintahkan empat orang Empat orang tawanan perang Yang mana masing-masing tawanan perang Itu diperintahkan untuk oh, Menegakkan Fardu Kifayah kepada Nabi Daniel Maka keempat Tawanan itu pun selesai melakukan Kewajibannya Memakamkan Nabi Daniel Maka mereka pun Dipenjara oleh Abu Musa Al-Ash'ari Sampai akhir hayatnya sehingga dengan alasan agar tidak ada orang yang mengetahui tentang makam dari Nabi Daniel ini. Sebagaimana amanah dan pesan dari Khalifah Umar ibnu Khattab untuk menyembunyikan makam Nabi Daniel. Maka Abu Musa al-Ash'ari mensiasati untuk memerintahkan empat orang tawanan perang memakamkan menyembunyikan jasad Nabi Daniel ini beserta dengan makamnya lantas keempatnya ini lalu ditahan di penjara sampai mereka mati di masa tahanan mereka. <coughs> Kemudian disebutkan cincin yang yang tadinya milik Nabi Daniel maka Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan cincin itu agar diambil oleh Abu Musa al-Ash'ari dan Abu Musa pun sampai akhir hayatnya menggunakan cincin dari Nabi Daniel itu. Maka disebutkan oleh uh, para sahabat bahwasanya kami melihat uh, Abu Musa memakai sebuah cincin yang terdapat corak dua ekor singa yang sedang menjilati se seorang seseorang dan itu adalah Nabi Daniel. Sebagaimana kisah yang kita sebutkan tadi, Allah yang pertama, bahwasanya saat Raja Wurknasor ingin menguji kenabian dari Nabi Daniel dengan memasukkan dua ekor singa ke dalam sebuah ruangan, di mana ke singa itu ada dalam keadaan kelaparan. Lantas, Nabi Daniel pun dimasukkan ke dalam ruangan itu yang berisi singa kelaparan. Lantas, singa itu tidak memakan Nabi Daniel, melainkan ia menjadi jinak dan menjilati tubuh dari Nabi Daniel tanpa menyakitinya dan itu terdapat e, simbolisnya ataupun e, riwayatnya dari cincin yang dipakai oleh Abu al Asy'ari yang itu awalnya adalah milik dari Nabi Daniel alaihi salam. Allah Demikian kisah dari Nabi Daniel alaihi salam terkait tentang bagaimana perjuangan dakwahnya sekaligus bagaimana masa kehidupannya di zaman Baktinasar tidak disebutkan dalam kitab ini kasus Anbiya melainkan di sini disebutkan bagaimana adanya nabi dari kalangan Bani Israel bernama Nabi Daniel yang mana Nabi Daniel ini merupakan keturunan Israel Tulen atau berasal dari nasabnya Bani Israel lantas disebabkan itu Raja Baktinasar pun menahannya. Taib menahan dengan alasan kebencian ataupun kemurkaan Raja buhkti terhadap keturunan-keturunan Bani Israil maka <coughs> juga mereka hidup sezaman dengan Nabi Allah bernama Armia nabi Armia ini uh, hidup berjauhan dengan Nabi Daniel dan ini menjadi alasan yang kuat airq Allah ia dikatakan bahwasanya Nabi Daniel ini bukanlah seorang nabi dikarenakan ia tidak berdakwah di kalangan umat dia tidak terjun langsung ke Medan dakwah ia tidak langsung terjun ke uh, masyarakat dalam artian kepada kaum pada saat itu melainkan ia taib, menerima Wahyu hanya dari Allah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya taib. melainkan dia tidak memiliki umat tidak memiliki pengikut uh, disebutkan dalam riwayat ini dan demikian yang kami temui uh, ayolah Allah dalam kitab Qasas al Anbiya uh, terkait tentang kisah dari Nabi Daniel yang juga termasuk dari Nabi uh, keturunan Bani Israel yang pada saat itu memiliki kisah yang sangat menarik yang semestinya kita ketahui dan demikian yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Uh, lebih dan kurang mohon diperbanyak maaf atas segala kesalahan dan kekilafan dan kekurangan itu datangnya dari anak pribadi dan yang lebih itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dan ana wasiatkan kepada kaum muslimin teman-teman sekalian untuk senantiasa membaca kisah-kisah dari kisah para rasul ini banyak hal-hal menarik banyak hal-hal yang menakjubkan bisa kita jumpai kita menambah wawasan di mana wawasan itu menjadi penguat keimanan kita menjadi bukti bahwasanya al kemaha Allah kemahakuasaan Allah kemahaluasan Allah Allah menjadikan seorang hamba yang mulia berupa nabi-nabinya sekaligus menjaga nabi-nabinya sebagaimana kisah dari nabi-nabi sebelumnya dan juga kita dapati pada kisah nabi Daniel yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari singa yang pada saat itu singa dalam keadaan lapar. Dan logikanya ketika singa dalam keadaan lapar, niscaya ia akan memangsa orang yang ditemunya. Lantas atas izin Allah, singa itu tidak menjadi sangar, tidak memakan Nabi Daniel, melainkan ia menjadi jinah dan menjilati Nabi Daniel. ini merupakan mukjizat penjagaan Allah kepada nabi-nabinya. Dan banyak kisah-kisah lain Nabi-nabi kita nabi yang mulia sampai 25 rasul yang kita bahas terdapat kemuliaan dan keutamaan dari masing-masing mereka. maka Oleh sebab itu ikhwah bukti cinta kita kepada nabi Allah bukti keimanan kita kepada rasul-rasul Allah dengan membahas dan juga mendengarkan kisah-kisah mereka. demikian uh, yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurang mohon diperbanyak maaf kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika syad la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh